Meskipun terlalu awal untuk berbicara soal jodoh, Shuib bagaimanapun bersikap terbuka tentang perancangan Allah, buatnya pada masa hadapan. Jika esok lusa saya jatuh cinta dengan orang lain, jadi saya serahkan semuanya pada Allah. Saya pun sudah matang, andai berkahwin lagi pasti sudah tahu apa yang diinginkan dalam sebuah perkahwinan, tegas Shuib. Soal jodoh dan ajal, Allah yang tentukan. Jika saya kata, janganlah ambil sarah cepat sangat, tetapi Allah tetap ambil jua. Begitulah juga dengan kehidupan saya pada masa depan. Saya tidak berani untuk cakap lebih-lebih mengenai soal jodoh. Biarpun begitu, terdapat syarat-syarat yang ditetapkan sebelum membenarkan hatinya kembali dimiliki. Sebagai manusia, sudah fitrah kita ingin berkasih sayang dan ada yang menemani. Namun, saya lebih fikirkan anak-anak. Andai saya berkahwin semula, sebab utamanya adalah demi anak-anak. Walaupun saya cuba yang terbaik, pasti ada ruang-ruang kosong yang tidak mampu saya isi kerana saya lelaki tidak memahaminya seperti mana seorang ibu. Cepat atau lambat jodoh, saya serah pada Allah, kata Shuib yang mengaku suka wanita yang manja dan pandai menyanyi. Mereka masih kecil dan perlukan kasih sayang seorang ibu. Terutamanya Talita yang saya lihat lebih banyak berdiam berbanding dahulu. Sebelum ini, dia selalu berkongsi cerita, pakaian dan alat solat bersama arwah ibunya.